Okey, Assalamualaikum. Kita kembali dengan perbincangan buku aktiviti matematik tahun 2 iaitu tajuk tulis pecahan muka surat 91. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama iaitu aktiviti yang pertama. Dia suruh tulis pecahan bahagian berlorek. Okey, sekarang kita tengok soalan A. Dia dah tulis dalam angka, okey, iaitu 1/2. Okey, contoh dalam perkataan pun dia dah bagi, iaitu 1/2. Macam mana dapat 1/2? Iaitu yang berlorek ni ada 1. Okey, semua sekali bahagian ada 2. 1/2. Jadi jawapan dia 1/2. Okey, kita tengok. Okey, 1/2. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Cuba kita tengok yang berlorek ada berapa. Ada 1. Okey, maksudnya 1 tu berada di atas. Sekarang kita nak isi yang berada di bawah. Okey, di bawah kita kira jumlah semua sekali bahagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang ni bawah kita tulis 5, iaitu penyebut dia adalah di 5. Okey, sekarang kita nak tulis dalam perkataan, iaitu 1/5. Okey, atas ni kita tulis dalam angka. Okey, ni kita panggil kita tulis dalam angka, ni kita panggil kita tulis dalam perkataan. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Okey, kita kira dulu yang berlorek ada berapa? 1, 2. Okey, jadi atas kita tulis 2. Okey, kita kira jumlah semua bahagian ada berapa? Yang berlorek dah ada 2. Okey, kita tambah lagi sini 3 dan 4. Jadi bawah kita tulis 4. Iaitu penyebut dia 4. 2/4. Yang ni dalam angka, sekarang kita nak tulis dia dalam perkataan. Okey, iaitu 2/4. Okey. Okey, kita tengok soalan D. Kita kira yang berlorek ada berapa? 1, kita kira 2 dan 3. Jadi atas kita tulis 3. Okey. Okey. Sekarang kita tengok lot nak tulis bahagian penyebut. Okey, penyebut kita kira jumlah semua sekali. Okey, yang berlorek dah ada 3. 3, 4, 5, 6. Jadi kat bawah ni ialah 6. Okey. Tu dalam angka. Sekarang kita nak tulis dalam perkataan. Okey, perkataan kita tulis 3/6. Okey. Sekarang kita tengok soalan E. Okey, soalan E kita kira yang berlorek ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dekat atas kita tulis 4. Pengangka dia adalah 4. Sekarang kita nak tengok penyebut. Kita kira jumlah semua sekali bahagian. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bawah dia adalah 8. Okey. Tu dalam angka. Sekarang kita nak tulis dalam perkataan. Okey, macam mana kita tengok? 4/8 dalam perkataan. Okey. Sekarang kita tengok soalan F. Kita kira yang berlorek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berlorek ada 6, maksudnya dia sebagai pengangka. 6 dekat atas. Okey. Bawah kita kira jumlah semua sekali. Okey, 6, 7, 8,
sembilan. Jadi bawah kita tulis sembilan. Okey. Jadi sekarang ni kita dah tulis dalam angka. Sekarang kita nak tulis dalam perkataan, iaitu 6 per 9. Okey, tu aktiviti yang pertama. Okey. Kita tengok pula aktiviti yang kedua, nombor 2. Dia suruh tulis pecahan dalam angka dan perkataan. Untuk soalan A, dah diberi dalam angka. Dia suruh kita tulis dalam perkataan, iaitu 3/4. Okey, iaitu bahagian pengangka 3, bahagian penyebut 4. Jadi kita tulis 3/4. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B dah diberi dalam perkataan. Jadi kita kena tulis dalam angka. Dia sebut dulu 1. Jadi 1 ini berada di atas. Lepas tu dia kata per 6. Ni, per dia dah ada dah, per. Sekarang kita nak tulis 6. Okey, 6 berada di bawah. Okey, jadi dapatlah dalam angka iaitu 1/6. Okey, tengok soalan C. Diberi dalam angka 8/9. Jadi kita kena tulis dalam perkataan, iaitu 8/9. Okey, tengok soalan D. Diberi dalam perkataan, kita nak tulis dalam angka. Kita tengok dulu, kita jumpa apa? 2. 2 ni berada di atas. Okey. Lepas tu kita sebut lagi per. Okey, per yang ni. Okey. Lepas tu per berapa? Per 10. Bawah kita tulis 10. Okey, satu sifar. Okey, jadi lengkaplah kita punya jawapan untuk latihan muka surat 91 buku aktiviti tahun 2, iaitu tajuk tulis pecahan. Okey, sekian, terima kasih.